teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke teman-teman di YouTube channel sendiri, dan iki aku lagi di pantai Kenjilan. Alhamdulillah lagi di pantai Kenjilan airnya wis pasang lagi. Memang beberapa bulan surut teman-teman sampai ke tengah, dan ki perahunya wis berlayar lagi ke tengah. Itu aja nih lagi. Yo lumayan ramai teman-teman di waktu pantai Kenjilan. Cukup ramai di sepanjang pantai Kenjilan. Dan ya sangat disayangkan teman-teman ya, disampai berserakan. Oke, ujungnya ke sing pengunjungnya ya sadar diri teman-teman. Kalau sampah ya, kalau nggak ada tempatnya dibawa aja dulu, nanti dibuang di tempat sampah. Kapalnya lagi apa ya, berbaris teman-teman. Melakukan apa ya, pertunjukan ya. Jadi aku tadi keliling ke sana di sepanjang waktu Kenjilan, cukup rame teman-teman, hampir full ya pinggir jalan ya. Ini panggungnya ini di pinggir jalan pas arah menuju ke Taman Surabaya.
karena Taman Surabaya dekat teman-teman. Dan itu terlihat juga jembatan Suramadu nih. Kemarin sekitar seminggu yang lalu aku kesini masih surut teman-teman, dan di seminggu lagi kesini hari Minggu gitu teman-teman sudah pasang sampai sini. Saya terakhir pernah kesini itu airnya sampai kesini teman-teman, sampai sini tuh airnya di pantai Kenjiran ini. Sepertinya menuju ke pinggiran ya, ke arah Taman Surabaya. Oke nek, bocah-bocah bung golek apa ketok ae golek kerang. Kapalnya kawe menuju pinggir teman-teman. Biasanya di sini bisa banyak yang mancing, oh, buat teman-teman mungkin area Surabaya untuk mancing di sini. Pinggir jalan ini banyak sekali yang jualan teman-teman ya, jualan es, jualan pentol, banyak teman-teman. Dulu di sini memang tempat jualan teman-teman, tapi sekarang sama pemerintah Surabaya tidak memperbolehkan jualan di pantai Surabaya. Suasana pantai yang cukup sejuk teman-teman. Oke teman-teman, sampai di sini dulu videoku. Tonton video-video selanjutnya teman-teman, dan aku tambah semangat lagi buat video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.